Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau unboxing lagi burung teman-teman. Di sini ada satu kardus burung teman-teman, dan tadi aku belinya seperti biasa di salah satu kios yang ada di ya daerah sini-sini lah, dekat-dekat sini. Nah, karena aku tertarik jadi aku beli aja, dan di sini ada satu pasang burungnya. Buat teman-teman yang pengen lihat isinya, kita langsung buka aja pakai cutter kesayangan. Ini cuma dilakban aja tadi teman-teman. Red, lakbannya lakban putih. Dan coba kita ambil teman-teman. Dan di sini ada burung puter teman-teman. Wow, lihat anak. Ini bukan anakannya, burung puternya udah lumayan dewasa teman-teman. Di sini ada satu pasang harusnya. Dan di sini ada satu pasang burung puter teman-teman. Dan kelihatannya ini jantannya, dan ini sepertinya betinanya teman-teman. Megang burung puter mungkin sama kayak megang burung japati ya. Jadi mungkin kayak gini. Cet. Dan ini kayak gini. Cet, mungkin kayak gini ya. Apa gimana sih? Susah banget. Oke teman-teman, dan di sini ada satu pasang burung puter teman-teman. Burung ini adalah burung banyak sekali mitosnya, dan lihat penampakannya sangat cantik teman-teman. Jadi burung ini banyak sekali mitosnya, burung puter yang telah menjadi burung anggungan sejak lama teman-teman, merupakan burung yang memiliki keistimewaan sendiri ya. Jadi ini sangat istimewa menurut ya yang kalangan yang memang hobi burung puter teman-teman. Untuk memelihara burung puter biasanya membutuhkan perawatan yang khusus ya, perlakuan istimewa dari sang pemiliknya teman-teman. Pokoknya harus dirawat betul-betul, karena ini adalah burung yang sangat banyak sekali mitosnya. Salah satunya adalah burung puter ini sejak zaman dulu dipercaya dapat memberi pertanda waktu teman-teman. Jadi kalau misalkan burung puter ini bunyi di malam hari, beberapa orang beranggapan bahwa kalau misalkan manggung, maksudnya manggung bunyi atau manggung bisa gini tuku kuku 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 kayak gitu kan. Jadi manggung itu bunyi teman-teman. Jadi menandakan bagi orang tersebut untuk siap-siap pergi ke sawah teman-teman. Pokoknya kalau pagi-pagi misalkan Mbak ini ada suaranya di orang-orang tuh bersiap-siap pergi ke sawah kalau zaman dulu ya. Jadi orang zaman dulu ketika memelihara burung puter akan mendapatkan manfaat sebagai penanda jam aja sih teman-teman. Karena zaman dulu tuh kan mungkin nggak ada jam ya. Ya mungkin ya. Jadi tapi nggak tahu juga sih. Jadi mitosnya saya yang baca kayak gitu, tapi kita nggak usah lihat mitosnya. Yang penting di sini ada satu pasang burung puter teman-teman. Untuk jantannya lihat ada lehernya di sini. Informasinya sih gitu dari tadi penjualnya, dan ini betinanya teman-teman. Dan biasanya dilihat dari pennya, terbang lu. Terbang. Sabar coy, sabar. Aduh kasihan bulunya. Aduh kasihan nih, susah sih megangnya ya teman-teman. Sama seperti japati megangnya agak susah. Dan untuk jantannya biasanya dicek dari pennya teman-teman. Kalau rapet katanya jantan, kalau betina tuh renggang teman-teman. Oh iya betul. Jadi di sini rapet memang, dan di sini renggang. Jadi di sini ada satu pasang burung puter yang penuh mitos. Ya mitosnya kayak gitu aja sih, nggak banyak-banyak sih. Yang penting ada mitosnya, dan ini burung yang sangat cantik, warnanya sangat menarik dan sangat unik, dan warnanya sangat cerah sekali teman-teman. Nah buat teman-teman yang pengen memilikinya, ini cukup berapa tadi ya? Cukup 100.000 sepasang teman-teman. Jadi sangat murah meriah untuk burung puternya. Dan di sini ada dua ekor burung puter. Dan terima kasih telah nonton video ini, dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini, dan salam banyak hobi terbangin. Gak mau terbang. Oh dia ternyata gak mau terbang teman-teman, mungkin kelamaan di box jadi dia gak mau terbang. Ternyata burungnya jinak teman-teman. Saya kira burungnya gelabakan, karena memang rata-rata burung puter itu kan hasil ternak ya teman-teman. Jadi ini sangat jinak sekali teman-teman tuh. Ya Allah ini jinak sekali. Dan di sini ada satu pasang, mungkin ini masih PAUD ya. PAUD itu ya pokoknya PAUD lah pokoknya. Karena ini jinak sekali teman-teman. Apa jinak apa emang kelamaan di box, kita nggak tahu. Memang ini sangat jinak sekali teman-teman. Burung puter satu pasang. Wow, sangat cantik sekali teman-teman. Dan ini warnanya sangat cantik, menurut saya sangat menggemaskan, dan seperti burung tekukur ya teman-teman. Mirip-mirip burung tekukur, cuma ini agak mahalan dikit daripada burung tekukur. Yang satu pakai ring, yang satu nggak pakai ring, karena ini adalah hasil ternakan. Sangat cantik sekali, dan ini sangat gemuk sekali. Dan sangat jinak sekali, cocok banget buat teman-teman yang pengen memelihara burung puter ini. Kayak gini aja nih, kayak burung japati ya jadinya ya. Ya dia terbang, jinak-jinak tapi terbang.